pengecetannya teman-teman. Ya halo teman-teman sobat bengkel, ketemu lagi dengan saya John Las. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita sudah mau pasang untuk bakdamnya. Jadi sebentar masih kita mau gantung dulu teman-teman. Ini unitnya. Unitnya ini bekas dam juga. Jadi sudah bekas dam, damnya dilepas, diganti model dam yang saya buat. Teman-teman, untuk proses pemasangan baknya sudah selesai teman-teman ya. Ini masih ada sedikit yang belum kita ini pemasangan kuncian pintu samping untuk ngeloknya teman-teman ya, waktu ngedam. Jadi sebentar nanti kita lihat untuk apa warna apa motif pintunya yang belakang. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ini belum dikasih compare karet. Listnya itu apa namanya teman-teman, masih lakban kertas, belum kita lepas semua. Nanti kita tes untuk ngedamnya habis. Kita keluarkan, mau kita tes dulu teman-teman ya.
Siapa si Anu kah? Cuma Anu siapa? Bandi. Kita tes ngedamnya teman-teman ya. Ya tahan dulu mas, bentar. Jadi yang ini belum kita cat, tes sebentar kita mau cat untuk rangkanya ini teman-teman, sama bawahnya kita mau cat hitam. Mungkin nanti tidak sempat lagi saya videokan karena mungkin selesainya malam, jadi mungkin langsung dibawa sama yang punya. Jadi untuk sementara saya ambil dulu videonya. Oke, ini sekarang kita lihat gambarnya. Turun mas, turunkan. Ini gambarnya yang kemarin sempat kita lihat waktu belum dicat, baru dipasang teman-teman. Jadi ini warnanya Tosca sama emas. Karena gelap seperti agak biru teman-teman ya. Ya, masukkan. Jadi saya ambil videonya dulu sementara karena mungkin enggak sempat lagi, nanti selesainya malam, kita belum clear juga, habis ini kita clear dulu. Didom dikit. Ya oke teman-teman, ini walaupun sudah sore, tapi mudah-mudahan masih terlihat jelas gambarnya teman-teman ya. Ini sebenarnya warnanya Tosca, cuma kenapa di dalam kamera warnanya sedikit biru teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa kan, karena pencahayaannya. Jadi yang sebelah kanan ini kita sudah clear teman-teman. Kalau yang kiri belum. Jadi yang kirinya belum di ini teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya di pekerjaan yang lain. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, kreatif, sukses.